ada umpan ususnya masih kita pakai. Ini untuk ngecek, untuk ngetes ya, bagaimana kondisi air seperti ini cocok apa enggak menggunakan umpan usus ya. Cocok jurangnya kalau untuk ikan ini nih. Lihat, lihat apa yang dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Surya Joran Bambu. Jumpa lagi sobatku. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya mancing di sungai lagi. Dengan kondisi sungainya ini seperti ini ya. Mohon jangan di skip, ini penting ya. Karena ini sebuah inti dari mancing saya buat sobat semua, semoga ini menjadi informasi ataupun inspirasi ya. Nah, kondisi airnya beberapa waktu lalu ada penambahan. Dan ini di sini di agak hilir kita di spot Jang Jingjit, di atasnya lubuk Begawan sobatku ya. Dan kondisi airnya lumayan bagus ini sobatku, sudah enggak seberapa keruh. Dan ini namun masih tinggi ya. Jadi ada separuh tebing. Nah, itu saya pernah mancing itu di bawah situ, itu tonggaknya ya. Dan ini penting ya sobat ya, dalam kondisi air seperti ini saya mencoba umpan yang pertama, yaitu umpan ini sobatku ya, usus yang sudah saya inapkan satu malam. Lalu umpan keduanya yaitu kucur sobatku, dan yang ketiga seperti biasa ini menggunakan umpan cacing ya. Nah, ini umpan cacing, saya nggak pernah ketinggalan kalau umpan cacing di Sungai Cenaku ini ya. Nah, itu aja untuk peralatannya. Bisa sobat bertanya di kolom komentar atau lihat di deskripsi ya selengkapnya ya, saya menggunakan peralatan apa aja. Dan kita akan segera uncal sobatku. Oke, sekarang kita tinggal nunggu sambarannya. Semoga kita mendapatkan strike yang mantap ya. Ya, apa aja targetnya hari ini, ikan baung sobatku. Tapi apapun itu yang landing, kita wajib syukuri. Dan saya juga ada membawa umpan jangkrik sobatku. Tapi kita coba dulu tiga umpan itu ya. Nah, umpan cacing mulai disenggol. Strike sobatku. Hah, langsung strike. Ikan baung lundu sobatku. Oke lah, alhamdulillah hirobil alamin, udah babon ini baung lundu ya. Kalau segini alhamdulillah wajib kita syukurin, udah dapat strike. Kondisi sungai dan juga potensi ikan tuh nggak terus begitu sama ya sobat ya, jadi sering berubah mengikuti kondisi air ya, kadang naik kadang surut, kadang jernih kadang keruh. Jadi dalam satu lubuk atau satu tempat itu nggak mesti ada ya. Dan itu umpan cacing kita disenggol-senggol lagi sobatku. Umpan cacing dimakan lagi sobatku. Saya sedang mengganti apa ya, isi ulang umpan kucur sobat. Mana ngeprank, jangan diprank ya. Ya ini cuacanya pun gerimis lagi sobatku. Coba cek dulu ya. Nyangkut apa strek? Strek kayaknya sobat. Alhamdulillah. Mantap sobat tuh. Cocok jurangnya kalau untuk ikan ini nih. Lihat, lihat apa yang dapat. Alhamdulillah. Bukan target tapi jackpot. Jos edun sobatku. Size-nya lumayan daripada lumanyun. Ah, edun.
Jos gandos sobatku. Alhamdulillah semoga ini enggak hujan sobatku. Kok asik benar pancingnya ini. Strike kedua udah dikasih jackpotnya sobatku. Mantap. Oke sobatku. Nampaknya cuaca belum bersahabat sobatku. Hujan ya. Jadi saya amankan dulu kameranya. Karena kameranya kamera HP sobatku. Oke sobatku. Baru mau bilang saya sobatku. Langsung strike. Alhamdulillah, bawang pisang sobatku. Saya mau bilang ya, di sini kita umpan kucurnya nggak kita pakai dulu, jadi dua kita pakai cacing dulu ya. Yang satu umpan usus sobatku. Alhamdulillah langsung disambar bawang pisang ya, bawang pisang sobatku. Oke, kita tunggu lagi sambil santai-santai ya. Karena kalau mancing di sungai ini santai aja sobatku. Lempar. Kita tunggu ya. Semoga ada cintanya dan ada targetnya yang landing sobatku. Mudah-mudahan. Walaupun ini cuacanya masih mendung lagi sobatku. Masih gelap ya. Umpan jangkrik kita belum kita turunkan. Nanti akan kita coba juga ya, gimana potensinya dengan air begini ini ya sobat ya. Ya, diterimakan lagi sobatku. Strike lagi sobatku. Alhamdulillah, bawang pisang lagi sobatku. Oke, lanjut ya. Yang paling kiri umpan usus, yang tengah umpan jangkrik. Dan yang itu terakhir paling kanan umpan cacing seperti biasanya ya sobat ya. Oke, semoga ada sambarannya. Spotnya ini ya lumayan mantap. Kita coba di atas lubuknya ini ya. Ini tuh lubuknya, kita coba di atasnya. Kalaupun nggak ada nanti kita coba ke bawahnya itu sobatku. Wah, lubuk cacing nampaknya mulai ada yang nyenggol tuh. Kalau nggak mendung kita nggak bisa mancing di sini sobatku, panas. Nggak bisa saya buat, nggak merekam ya, nggak bisa merekam ya. Karena biasanya panas sobatku. Dan ini mendung kita bisa mencoba di sini ya. Umpan cacing, umpan cacing, umpan cacing. Strike sobatku. Bawang pisang lagi, alhamdulillah lumayan babon. Pokoknya kalau kondisi air seperti ini umpan cacing, kalau untuk ikan ini insya Allah selalu ada ya. Dan insya Allah kita nggak boncos. Apa sobat tuh? Lumayan tarikannya sobat. Kenapa nih?
Ini pisangnya super babon. Mantap, alhamdulillah. Responnya cepat sobatku, pakai umpan cacing ya. Jadi joran yang ini pun kita coba juga umpan cacingnya sobat. Kita lempar agak jauh. Panen bawang pisang kita sobatku, mantap. Joran tengah kita sobatku, cepat respon. Ya, tadi lagi menggulungnya ini tuh sobatku, ya, takutnya dibawa nyangkut ya. Ada sobatku, terupanya, cepet. Bau pisangnya babon-babon Pak eh. Dan kuningnya jos gandos. Nah, yang tengah dapat samaran lagi sobatku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. Track lagi. Lagi sobatku. Enak Pak kalau pakai joran lentur. Pada mubal pisang ambon ya sobatku, panen pisang ambon kita gitu. babon bawang pisangnya. Sobatku, hujannya kembali rintik-rintik sobat. Lagi gayap-gayapnya ikan makan sobat. Gimana nih ya? Nah, saya amankan dulu ya. Kalau nanti apa kita lanjut, kalaupun enggak apa nanti saya akan pulang aja ya. Nah, gimana lagi sobat ya? Memang udah musimnya ya kan. Duh. Sayang banget sobatku. Sayang banget. Nah, karena hujan ya saya enggak bisa ngerekam ini. Jadi joran saya tetap pasang ya. Ini saya strike ini. Strike ikan apa namanya itu? Oke. Hidung budak sobatku, lumayan ya. Aduh, mantap tadi sobatku sambarannya. Strike-nya juga membenam. Masih hujan sobatku. Oke, sobat semua. Saya sudah berkemas, saya akan segera pulang. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Dan untuk hasilnya ini sobatku. Nah, ini ya. Kita panen bawang pisang sobatku, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Lalu ada ikan lundu, keting, dan juga bawang tikus, 1 ekor ikan sili. Jackpotnya ini sobatku. Nah, hidung budak dan juga udang galah sobatku. Oke, alhamdulillah hirobil alamin. Oke, jumpa lagi di lain waktu. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga buat para subscriber. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.